Oke, halo kawan-kawanku tercinta semuanya, kembali lagi dengan saya di kesempatan kali ini. Tentunya kita akan berburu mancing cana limbata lagi, teman-teman. Dan saya sudah berada di spotnya. Mudah-mudahan hari ini kita panen, dan dari kondisi air lumayan deras ya, teman-teman. Sekarang langsung saja kita pasang umpannya ya, dengan memakai joran kojo. Widih, mudah-mudahan hari ini kita panen, teman-teman. Langsung saja kita eksekusi tempatnya dan let's go. Oke, teman-teman, saya belum bergerak. Saya baru memasang umpan. Jangan jauh-jauh dulu ya. Kita cobain di bawah sini, teman-teman, atau di kubangan yang ini ya. Kita cobain. Bismillah, siapa tahu ada penghuninya. Ternyata di sini nggak ada. Nah, di sini ada kubangan lagi nih. Ternyata di sini nggak ada juga. Kita coba di sini. Nah, kita goyang-goyangkan dulu umpannya. Oke, nggak ada di sini, teman-teman. Sekarang waktunya kita menjelajah. Wih, deh, menjelajah. Kita ganti spot, oke? Lanjut. Oke, nggak ada. Di sini, kita coba ini. Wuhui, bismillah. Ada juga. Coba di sini. Nah, ada, teman-teman. Ada ikan cana limbata nih. Sikat tuh, dapat, mantap. Kita review dulu ya. Oke, teman-teman, ini bocil limbata yang baru saja kita tangkap. Lumayan ya. Coba biar lebih jelas, kita masukin dulu ke kantong plastik. Nih, lihat teman-teman, tuh lumayan ya, bocil-bocil. Ini perkiraan ukuran 10 sentian, teman-teman. Bintik-bintik, banyak banget coraknya. Dan untuk dorsalnya ini warna kuning. Lumayan tegas warnanya. Tuh. Totol-totol. Mantap, lanjut. Kita eksekusi lagi tempatnya, teman-teman. Mantap banget tuh ya, airnya. Gokil. Kayaknya kalau kita ke atas, ya mau nggak mau harus agak kegurusukan ya, harus agak basah-basahan dikit ke atas ke belah sana. Jadi nggak apa-apa, teman-teman. Kita cobain di sekitaran dulu ya. Udah kelihatan, silau. Nah, ada lagi teman-teman baby nih. Sikat. No. Dapat lagi. Dapat lagi, teman-teman. Ukurannya kurang lebih sama ya kayak tadi ya. Oke, kita copot dulu. Oke, teman-teman. Jadi inilah ikan cana limbata kedua. Warnanya udah gokil sih ini. Udah tegas ya warnanya, teman-teman. Lumayan tebal untuk dorsal bagian atasnya. Mantep, mantep. Tuh, total-total semuanya di sini cana limbatanya, teman-teman. Mantap sih ini, gokil. Nice, lanjut lah. Cobain di sini. Banyak banget yang mancing juga ternyata, teman-teman, di sini. Waduh. Gokil sih. Untungnya kita udah agak nyolong star ya. Nah, ada baby juga, ada baby, teman-teman. Nih ya, kita lihat nih. Di zoom. Tuh, kelihatan nggak ya? Tuh, ada baby-nya juga di sini, teman-teman. Tuh. Aduh, susah ya, kegedean kayaknya pancingannya. Kita ganti cacing dulu aja kali ya.
bisa ada indukan ya teman-teman di sini nih. Oke teman-teman masih di sini ya. Nih. Apa tembusannya ke sini gitu? Tanya sih masih di sini. Saya penasaran sih. Kita buka aja kali ya, batunya dikit teman-teman. Gimana? Kita buka aja. Oh, ternyata ada lubangan lagi. Tahu ke belah sini dia. Ada. Nah, di sini ada lubang juga tuh. Banyak lubang. Banyak lubangan, teman-teman. Tuh. Tuh. Masuk sini. Kita kodok aja, teman-teman. Oke, teman-teman. Ternyata kita dapat satu pairan ya. Atau satu pasang, teman-teman. Dan tadi saya kodok atau teknik ini apa? Pakai tangan ya. Di batu yang ini. Tuh. Waduh. Tapi sayang tidak terekam karena nggak ada yang ngerekamin, teman-teman. Mantap. Yang ini agak lihat. Nggak tahu ini kenapa ya. Dari sananya udah kayak gini tadi pas saya tangkap tuh. Oh, ini lagi ngerem anak-anaknya kayaknya. Tapi nggak tahu, deh. Tapi kok pada luka-luka ya? Wah, gokil parah, coy. Satu pairan dalam satu lubang. Gelo-gelo. Nice, good people. Oke teman-teman, mantep banget nih. Wih, di satu pairan alam coy. Gokil. Dalam satu lubang ya, tuh lubang yang di sana. Begitu saya masukkan tangan, ternyata ada dua ekor. Jadi langsung saja saya tangkap teman-teman. Dan perkiraan ini satu pasang ya. Mantep lihat. Dari rim udah tebel-tebel nih, tuh. Mantep banget nih. Dari dorsalnya udah tebel-tebel, teman-teman. Gila. Yang ini juga sama nih tebelnya. Warna oranye dua-duanya, teman-teman. Wih, mantep ini buat di koleksi dan di breed ya. Mantap, gokil. Rame di sana, teman-teman. Lagi pada mancing rimbata juga. Oke, teman-teman. Kita cobain di sini ya. Mudah-mudahan hasil. Dapat teman-teman. Tuh, lihat. Dapat. Mantap. Dadah. Oke, lihat nih teman-teman tuh. Pada kuning-kuning. Rimnya udah tegas sih warnanya. Mantap. Kita hari ini panen, teman-teman. Oke, bungkus. Nice. Oke, teman-teman. Hari ini kita mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5. 5 ekor ikan cana limbata, teman-teman. Dengan kualitas yang baik ya. Nah, satu dengan kualitas yang baik. Rim tebal, warna kuning, dan ini sama warna kuning, tapi ini lebih total-total ya teman-teman. Mantap. Nah, yang ini nih, yang ini agak kuning sebadan-badan teman-teman.
warnanya lebih cerah kalau yang ini. Mantap. Dan kita mendapatkan yang jackpotnya juga, teman-teman. Di sini kita mendapatkan satu pasang ikan cana limbata. Tuh. Mantap. Rimnya tebal-tebal. Tuh. Wih. Kedua ini adalah mamah dan papah, teman-teman. Didi. Mungkin kita bakal coba untuk breed ya di tank akuarium. Dan ya, lihat ini nih. Saya nggak tahu ini kenapa, mungkin berantem ya di alamnya. Kita bakal obatin pokoknya ya. Bakalan agak dimanjain kalau dua ini. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini. Salam satu atap negeri dan salam satu hobi kawan-kawanku.